Assalamualaikum, selamat datang kembali di Paramita Sana Isara Channel. Support channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Kali ini saya lagi ada di Living World Alam Sutra. Mau cobain buffet di Gyukaku. Intip paketan price-nya yuk. Saya kesini bersama teman-teman saya di jam makan siang. Waiting list karena masih rame, kita spill harga makanannya dulu yuk. Di depan restonya ada list harga makanan yang ala carte. Ada aneka salad dan sayur, ada agimono, ini jenis-jenis dagingnya. Bagi yang gak suka daging, ada ayam, ada seafood, ada aneka jenis sup, ramen, dan beverage-nya. Kalau yang ini paketan buffet-nya, ada standar, per day, dan ada premium buffet. Kali ini kita mau cobain yang premium buffet. Harganya Rp430.000 per orang, itu belum dengan pajak. Ternyata ada menu take away juga, teman-teman. Let's go cobain. Tempatnya nyaman dan pemanggangnya langsung di atas meja makanan. All you can eat di sini, kita pesan ke pelayannya mau makan yang mana sesuai dengan paket buffetnya. Jadi kita request ke pelayannya yang ada di dalam paket buffetnya. Saya nyobain yang garlic suki shabu. Yang lagi dipanggang itu ada gyukaku karubi. Dagingnya beneran premium, lihatnya aja udah ngiler sekali. Let's go barbecue. Dagingnya lembut, bumbunya meresap. Ada pepatah mengatakan, ada harga, ada rasa. Memang benar, teman-teman. Suki sapunya lembut sekali. Yang karubi empuk sekali. Sekali-sekali boleh kuy cobain. Saya ketagihan, teman-teman. Saya mau mencoba makan dengan ala Korea. Daging matangnya dibuntel daun selada. Segar sekali. Kali ini saya coba seafoodnya. Ini udangnya gede banget, teman-teman. Jangan lupa dibalik, gak kebayang rasa udangnya seperti apa. Paket buffetnya juga ada sayuran, teman-teman. Cara makan dagingnya dicop-cop bumbu gyukaku langsung dimakan. Sayurnya segar-segar sekali, teman-teman. Tuh kan udangnya gede sekali.
Ini dia katalog untuk premium buffet. Jadi kita bebas pilih menu yang ada di sini. Tinggal panggil pelayannya untuk ambilkan menu yang kita inginkan. Jadi nggak desek-desekan untuk ambil makanannya. Appetizernya menarik sekali, dan yang ini yang unik, cuman ada di Indonesia. Bawang bakar. Mari kita cobain ramennya. Mie ramennya lembut sekali teman-teman. Isiannya ada rumput laut, mie ramen, dan jamur. Ada biji-bijian wijennya. Ini enak sekali teman-teman. Ramennya gurih. Bisa jadi ide acara perayaan akhir tahun. Menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.